Pertama, kita sejak setahun yang lalu, karena kepercayaan nasional untuk kita menjadi tuan rumah PENAS 2017, kita dari awal memang sudah mempersiapkan diri. Dan hari ini, kawan-kawan dari pusat dan juga dari KTNA Provinsi se-Indonesia juga hadir di sini. Bagaimana untuk mengevaluasi yang sudah kita laksanakan dan apa-apa yang langkah-langkah ke depan untuk kita persiapkan. Jadi, saya kira intinya Aceh ini sudah siap untuk melaksanakan PENAS 2017 itu. Makanya hari ini perlu koordinasi lebih detail lagi di antara para kafilah nantinya dari berbagai provinsi di Indonesia yang datang di sini. Dan ada rangkaian kegiatan yang banyak sekali. Baik pertemuan, ada di lapangan dan sebagainya, dan melibatkan berbagai unsur nantinya. Oleh karena itu saya kira rembuk utama pada hari ini penting sekali. Penting, dan nanti rembuk ini juga beberapa hari ini juga akan dibagi session-sessionnya yang ada kelompok-kelompok per bidang-bidang, termasuk persiapan bagaimana tempat, bagaimana pembukaan, bagaimana untuk transportasi dan sebagainya. Saya kira ini yang penting, dan kami atas nama pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih utama kepada seluruh masyarakat Aceh, khususnya nantinya Kota Madiabada Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang menjadi tuan rumah. Ini kita berharap supaya partisipasi ini partisipasi yang ikhlas dan penuh dari semua.